lantai 7 yang berada di wilayah Jakarta Utara. Bangunan yang sudah terbengkalai lebih dari 20 tahun ini mempunyai aura mistis yang sangat kuat. Bahkan belum lama ini telah terjadi tragedi seseorang yang lompat dari lantai 7 tempat ini. Nah, bagaimana penelusurannya? Ikuti langkah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Yudi Potret Misteri. Kali ini saya sedang berada di sebuah gedung yang kondisinya sudah terbengkalai kurang lebih 20 tahunan. Dan belum lama ini di gedung ini habis ada seorang yang lompat dari ketinggian lantai 7 ya. Dari ketinggian lantai 7. Dan tepat jatuh berada di bawah sini ya, pemirsa. Di sini saya merasakan energi di tempat ini sangat kuat ya. Bahkan energi negatif di tempat ini dominan atau yang mendominasi tempat ini energinya negatif. Karena ada beberapa makhluk astral yang berasal dari luar tempat ini bersemayam di gedung ini. Dan ini bagian dari basementnya. Sudah digenangi air, pemirsa. Ini kedalamannya 14 meter. Oke. Sekarang saya akan ke dalam. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Halo. Nampaknya di sini tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral di tempat ini ya. Mereka datang bukan dari tempat ini saja, melainkan dari seberang danau. Bahkan di beberapa rumah kosong yang ada di sekitaran ini. Dan inilah titik pusat makhluk astral tempat berkumpul di tempat ini. Wow, banyak sekali di sini, pemirsa. Saya melihat sosok astral tadi yang berwujud wanita tua yang ada di sebelah sana. Dan di sini ada lagi sosok anak kecil ya. Sosok anak kecil. Astagfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di sini ada sosok anak kecil. Wow. Dan di atas ada anak usia sekitar 15 tahun di atas sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Di sini saya melihat sosok nenek tua yang sedang merangkak. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wah. Pemirsa, benar-benar ajib tempatnya. Di sini tempat perputaran energi, tempat berkumpulnya makhluk-makhluk astral, baik yang dari danau
dari rumah-rumah kosong yang ada di sekitaran tempat ini, bahkan dari gedung ini tersendiri. Dan saya melihat sosok yang mendiami gedung ini adalah sosok wanita tua. Halo. Wow. Saya melihat sosok wanita. Allahu Akbar. Dengan wajah menyeramkan. Sedang melihat ke atas, sedang melihat kemari. Astagfirullahaladzim. Halo, assalamualaikum. Halo, astagfirullahaladzim. 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 Lah, sosok wanitanya masih ada di sebelah sana ya, pemirsa. Oke. Dia ke atas. Dia terbang ke atas. Dia terbang ke sebelah sana. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Halo. Pemirsa, sekarang saya akan menuju lantai paling atas atau rooftop di gedung yang lumayan horor ini. Saya merasakan di atas energinya sangat kuat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Saya melihat seperti ada sosok di sebelah sana. Nah, saya sudah berada di rooftopnya ya, di lantai paling atas di bangunan terbengkalai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di sini energinya sangat-sangat kuat. Perputaran energinya juga membahayakan di sini ya. Karena segala sesuatu bisa terjadi kapanpun akibat dari pengaruh-pengaruh makhluk astral yang ada di tempat ini. Nah, nanti saya akan menggambarkan sosok makhluk astral tersebut ke dalam sebuah lukisan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dan dari tempat ini, pemandangan kota Jakarta kelihatan semua ya. Di sini saya merasakan hawa dorongan yang sangat kuat nih.
benturan-benturan energinya juga lumayan kuat di tempat ini. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita menjauh dari pinggir bibir karena ada pengaruh negatif. Astagfirullah. Jadi sekelilingnya seperti bangunan kubah ya, ini kubah. Oh, banyak paku. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di sini parah banget energinya, pemirsa. Kita langsung ke bawah aja karena memang apa namanya ya? Pengaruh-pengaruh dari energi ini begitu kuat. Energi negatif tentunya ya. Kita langsung ke bawah aja, pemirsa. Energi di sini tidak begitu mengenakan. Jadi seolah-olah badan saya ini tersedot ya. Pengen berjalan menuju pinggir terus. Sekarang saya menuju ke bawah aja langsung karena berpotensi sangat bahaya. Lihat, karena bibirnya ya, pinggir-pinggir ini tidak ada halangan. Allahu Akbar. Halo. Astagfirullahaladzim. Tuh, banyak sekali di sini sekelebatan-sekelebatan. Nah, pinggirnya sendiri tidak ada pengaman. Dan ini kalau jatuh langsung ke bawah. Nah, belum lama ini juga pernah ada korban jatuh dari lantai atas ke bawah. Oke, kita langsung ke bawah aja. Astagfirullahaladzim. Energinya nggak asik di sini. Ayo, langsung ke bawah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Halo. Ada sosok yang barusan lari. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Saya melihat bayangan di sebelah sana. Oke. Kita langsung ke bawah aja. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Pemirsa, barusan saya dihadang oleh sosok seperti gondorwo ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Alhamdulillah sosok tersebut sudah pergi. Oke, lanjut. Astaghfirullahaladzim. Seperti ada sosok di balik jendela, di balik pintu. Halo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa, sekarang saya akan menggambarkan sosok gaib yang menghuni gedung angker ini, dan saya akan menggambarkan serta memvisualkan ke dalam bentuk sebuah lukisan hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menghadirkan sosok tersebut ke hadapan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Sekarang sosoknya sudah berada di depan saya. Dan saya akan menggambarkan sosok hantu tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
Pemirsa, inilah sosok gaib penunggu dari gedung angker yang sudah terbengkalai puluhan tahun ini, yang berhasil saya gambarkan ke dalam sebuah lukisan hantu. Dan inilah wujud dari sosok gaib tersebut. Dan sosok gaib inilah yang sering membuat orang tersesat di gedung ini, bahkan melakukan tindakan nekat, lompat dari lantai 7 menuju lantai bawah. Dan sosok inilah yang sering menampakkan diri di area gedung angker terbengkalai ini. Nah, akhir kata saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.